Okey guys, hari ni saya nak ajar macam mana kita nak redeem point daripada MACD app My Reward kan. Okey, jom kita masuk ke app MACD. Okey, lepas tu ke atas sini kita tekan. Okey, kita pergi ke sini ganjaran. Okey, sekarang point saya ada 3089 eh. Jom kita pergi ke MACD. Okey, kita pergi ke kiosk order. Lepas tu kita tekan kat bawah sini yang MACD app deal. Okey, lepas tu kita scankan QR code kita kat bawah sini ya. QR code yang atas sini ya. Okey, kita scan supaya nanti kalau kita ada beli boleh masuk makan guys, dapat makan. Okey. Okey, pilih. Okey, take away. Okey, kita tekan lagi sekali kat sini, scan and tap there untuk scankan barang yang kita nak tembus tu eh. Okey, saya nak tembus yang ni Burger Korea maka 1000 eh, tolak 1000 maka, tekan tembus, pilih cara menembus. Okey, pilih yang bawah ni imbas di restoran, lepas tu tekan aktifkan eh. Okey, tunggu dia keluarkan QR code dia eh. Okey, dah keluar eh. Okey, ni ada QR code dia, kita scan kat bawah sini eh, yang tadi kita scan tu. Okey, nampak tak kita dapat satu burger free ya, My MACD Reward Burger Korea ni dapat free ya. Okey, add ke dalam bag. Okey, nampak guys, tak payah bayar apa-apa. Okey, kita tekan next. Okey, tak payah tambah apa-apa, kita no thanks. Okey, no thanks. Okey, harga dia total tak payah bayar apa-apa guys, confirm. Ok, dia cakap ni tak ada bayaran eh. Confirm. Tak bayar apa-apa eh. Dia tulis. Ok, memang tak bayar apa-apa. Terus dapat order dia eh. Ok guys, jom kita tengok receipt dia. Ok, ni sweet and spicy chicken K burger eh. Harga dia RM13.21. Tapi saya dah claim My MACD Reward dapat tolak habis. Jadi subtotal adalah kosong eh. Tak payah bawa apa-apa. Dapat percuma eh. Okey, jom kita pergi ke app tengok dia tolak makan dia kat mana. Okey, ni tekan makan. Okey, kita pergi kat sejarah sini. Okey, makan dia tolak 1000 eh kat sini. Kalau tolak dia colour oren, kalau dia tambah makan dia colour hijau eh.